Halo guys, balik lagi sama Sarian. Dan kali ini kita bakal review game lagi. Dan kalian mau tahu sekarang jam berapa? Lihat guys, setengah 12 malam ya. Mau gimana lagi, dapatnya segitu waktunya ya jamnya. Dan daripada basa-basi, langsung aja kita mulai. Oke, jadi menunya kayak Craftsman, cuman dibuat, oh jadi ternyata bentuk dari background itu kotak-kotak begini guys. Baru tahu sih, ternyata ada kayak segi trapesium gitu, apalah kubus ya. Itulah, pokoknya tampilannya mirip sama Craftsman. Skinnya, oh ini subtitle, apa sih, language ya. Ini skin kita pakai yang Alex aja. Coba kita option lihat. Step back, kita split control seperti biasa, bottom size-nya agak besarin. Dan ya, kayaknya nggak ada lagi, oh FOV-nya jauhin. Kita coba mulai di kreatif aja guys ya. Karena kita cuma review, kita hanya akan melihat barang-barang yang ada di dalam sini. Gelap. Alah mak, di dalam air, pantesan. Mohon maaf guys, kesalahan ya. Sekarang kita akan coba review di dunia flat dan tanahnya hitam. Fix, ini pernah saya review, mirip ya. Sama, bahkan ini tuh. Apanya cobblestone-nya? Lebih mirip ke tekstur bentuknya iron ingot, cuman di tengahnya ini kayak si bricks ya, stone brick. Ini juga ada tanah, ini kayu-kayuan, stair dan yang lain-lainnya. Coba kita ini guys ya, karena saya selalu singkat untuk review. Kali ini saya akan coba review per itemnya tuh dikategorikan gitu ya. Saya coba pisah-pisahin dulu. Oke guys, jadi semuanya sudah saya pilihin. Ada beberapa barang dan satu guys yang ternyata selama ini saya baru sadar selama review itu, saya tidak pernah ngecek yang namanya tanah ini ya, apa sih namanya, coaster ya. Jadi tadi saya sempat nyari kan, ini kan di bagian tanah nih ya, ini kan di sini nih. Nah ini bagian clay, oh terbalik ya, dari sini harusnya. Udah nggak apa, ini clay, ini pasir ya, bentuknya itu sama guys. Mereka tuh masih game ini maksudnya. Jadi basicnya itu sama kayak Minecraft mas ya. Ini kayak clay, terus sand, gravel. Terus ini pozol. Ini tanah biasa, dirt. Ini grass. Dan ini mycelium kalau gak salah namanya. Nah jadi mereka tuh yang diubah, game ini yang diubah itu ternyata cuma batu guys. Dari tadi saya lihat ya. Nah tuh lihat, bagian ore tuh tidak ada yang berubah. Jadi nether ini quartz lebih tepatnya, quartz ore. Itu lebih ke Craftsman yang versi lama, versi awal guys, begini nih. Yang aslinya sih Minecraft ya, harusnya Minecraft ya kita sebutnya ya. Jadi dia tuh pakai versi yang lama, yang 0,14an mungkin ya, atau koma berapa gitu, yang lama gitu. Terus juga ore-ore-nya ini kalian lihat tuh. Nah, yang ini nih yang agak aneh guys. Saya agak aneh dengan lapis lazulinya. Seharusnya lapis lazuli itu bentuknya bakalan sama dengan yang ini guys. Ya, warnanya bakal, bukan warna ya, bentuknya ya. Warna sih beda-beda semua, cuma bentuknya sama semua tuh. Tuh. Kalau kalian perhatikan detailingnya itu, bentuknya sama. Cuman ini sendiri nih beda. Kalau emerald kan memang beda, harusnya memang agak bulat ya. Nah, yang ini nih. Saya nggak tahu guys, dan ini sus. Terus ini bagian dasarnya saya gunain clay ya. Nah, itu kalian lihat tuh sama ya dengan clay. Terus di bagian batu. Nah, jadi yang saya dapatkan itu ini bagian si apa tadi, diroid kalau nggak salah ya. Diroid ini diroid, gimana sih ya, lupa guys ini nih namanya ya. Tuh ini andesite dan ini diroid, andesite, diroid ini stone loh. Yang tadi saya kira tanah guys ya, ini stone ternyata. Soalnya saya pernah review game, itu gamenya itu tanahnya, grassnya, grass apa dirt ya, dirt kalau nggak salah ya, grass, gimana sih. Pokoknya warnanya hitam begini. Ya samalah, tapi ternyata di sini dia item itu batu guys tuh ya, stone ya. Ya begitulah, ini stone brick kalau bukan. Granite ya? Oh, granite malah guys. Enggak apa lah sih namanya. Ini chalice stone tuh yang ini tadi ini tuh ya, chalice stone. Untuk yang polis kayaknya saya nggak usah liatin ya. Rada-rada mirip-mirip, cuman beda sih dari tekstur bawaan ya tuh. Lebih ke arah kepala squid ya, kalau kalian nih perhatiin squid di Minecraft tuh begini kan. Itu di sini sama nggak? Kayaknya sama dah harusnya ya. Terus juga ini ada stone brick dan ini cobblestone yang tadi kita lihat tadi ya.
Nah, di sini guys, yang saya agak kecewa, seharusnya biasanya kalau review itu yang saya review, saya lihat itu ada perubahan di mobnya guys. Ternyata mobnya tidak berubah dan bahkan dia pakai versi lama ya nih. Dia pakai versi Minecraft pertama kalau nggak salah ya, villager pertama apa? Yang Craftman dulu, game Scraft lebih tepatnya nih, mirip mirip Scraft ya. Cuma cobblestone-nya sih aneh deh Scraft. Tapi saya sempat lama mainnya. Ayamnya tetap belekan ya. Ya kami nggak berubah, tetap sama. Jadi dia masih pakai versi lama ternyata guys. Kecewa saya. Saya pengen review tuh ada yang beda gitu kan. Biasanya dari mob aneh-aneh biasanya mobnya. Kalau di ada bajakan lain gitu ya. Untuk kayu kalian lihat guys. Kayu tidak berubah, cuman agak burem aja ya dari si burst tuh. Entah ini versi lama dulu begini enggak? Saya enggak tahu juga guys, enggak terlalu tahu sih. Iya, enggak tahu sih. Apalah ini malam-malam bawaan malam guys, mohon maaf ya. Ngeblank otak saya kemana-mana. Terus juga di sini Nether Portal. Nah, jadi mulai sekarang kalau saya pengen review, itu saya akan munculkan portal dan lain-lainnya guys. Nah, kalau untuk barang, itu kenapa saya tidak keluarkan, kalian lihat guys. Tidak ada yang berubah sama sekali, bahkan ke ini nih, blok-blok dari ore-ore ya. Kayak semacam gold nih. Tuh. Dia cuma lebih burem gitu loh. Saya enggak tahu kenapa, memang konsepnya orangnya butek apa gimana orangnya tuh. Ya. Saya enggak ngerti guys konsepnya. Cuma nah ini nih, ini yang beda nih. Oh, ternyata saya enggak kelihatan dindingnya guys. Ini bagus ya. Kayak lebih berbentuk 3D gitu ya. Terlihat dia tuh lebih menonjol keluar dari, padahal enggak, itu cuman gradasi warna ya. Bagus lah untuk ini, emeraldnya bagus. Untuk diamondnya seperti awan. Awan atau bisa dibilang air ya, kayak awan sih. Ya kayak awan-awan gitu. Ini koal, ini lapis lazuli, ini goldnya butek. Oh, ternyata dia ngambil teksturnya sama guys dengan si diamondnya tuh. Cuma beda warna doang tuh ya. Soalnya kan biasanya dia tuh polos-polos, kayak mengkilap enggak, cuman halus gitu ya biasanya. Cuman dibuatnya begini, ya udahlah ya. Kita lihat lagi nih untuk tanaman dan sebagainya macamnya, ternyata tidak berubah. Saya juga ngarepnya tadi ada saddle biasa biar ada mainan ya. Ternyata enggak ada apa-apa tuh, lihat ya. Dari makanan, terus buku-buku enchant tidak berubah, botol. Biasanya botolnya ada yang berubah juga sih. Seharusnya kalau orangnya kreatif, ini udah bajakan enggak kreatif ya. Wah. Terus untuk alat-alat itu juga tidak ada yang berubah, kalian perhatiin tuh ya. Tuh. Enggak ada yang berubah guys. Cuman ada redstone sudah ya. Oh, cuma ini. Redstone memang ada udah lama, cuman enggak ada ini guys. Dia tuh ya enggak ada apa namanya? Repeater ya. Piston kok repeater. Piston ya. Kalau yang updatean baru yang Craftman waktu itu tuh baru ngeluarin kayak piston apa ya? Komparator kalau enggak salah. Nah, iya tuh ya. Di sini enggak ada komparator, cuman ada ini ada, Ding. Bukan komparator ya? Entar lagi saya lupa, pokoknya redstone-redstone itu ada yang pasti ada piston, sticky piston yang baru keluar waktu itu. Untuk blok kalian lihat guys, tidak yang berubah ya. Yang berubah cuman ini. Tuh enggak tahu juga sih ini. Tuh banget sih ini kayaknya berubah guys. Coba kita cek pakai air dulu ya, pinjam air dulu ya. Untuk lily pad-nya kayaknya agak beda nih. Warnanya. Airnya tetap butek. Oke, kita isi lagi. Terus kita kasih tuh ya. Sedikit guys ya berubah ya. Kayak kepakan kembang, kumbang kok kembang. Tuh ya, tuh. Kayak sayapnya kumbang merah itu loh. Untuk telur ya kayaknya enggak usah dilihat ya. Kita udah bisa lihat dari si beberapa mob ini udah mewakilin guys. Kalau kita biasanya ada review itu mobnya pasti ada yang beda ya. Walaupun kita keluarin satu itu udah ada yang beda biasanya. Kayak villager misalkan, villager pastinya berubah biasanya kan. Nah, ini ayamnya bahkan butaknya, jangan-jangan yang wolf ini butek mata guys. Biasanya ya. Yang saya tahu itu wolf. Terus itu bener tuh. Matanya ya picek. Aduh, enggak kreatif lu ngebajak. Untuk alat-alat tadi enggak ada yang berubah, terus juga blok-blok bagian sini ya. Nah, cuman yang spawn ini kelihatan lebih dibedain dikit tapi aneh guys ya. Bentuknya itu kayak pori-pori apa ya? Tuh guys. Bagi kalian ada yang ini enggak? Apa sih namanya? Fobia itu guys, yang kayak lubang-lubang itu. Yang kayak misalkan sarang lebah atau bolong-bolong di apa gitu ya. Itu ada biasanya orang-orang fobia begitu ya. Saya tuh ngelihatnya tuh bukan kayak
gimana ya, geli-geli guys ngeliatin sesuatu yang lubangnya banyak begitu ya. Kayak apa misalkan ya, amit-amit, tapi misalkan kayak di badan orang lubang, merinding juga sih, cuman nggak fobia gitu loh. Terus alat-alat di sini ada end portal, cuman tidak ada ininya ya, tidak ada ender egg-nya. Untuk yang lain ini coba kita lihat, sama guys, ini nggak ada yang berubah ya. Tuh ya, kecewa reviewnya guys. Ya oke lagi saya, jadi segini aja dulu untuk reviewnya, simple karena tidak ada yang aneh-aneh di sini ya. Tetap ada yang aneh, cuman dari blok-blok batu doang. Dan ya begitulah ya, sampai jumpa di review game lainnya. Kalau kalian punya rekomendasi game lain yang pengen saya review, pengen saya lihat saya review maksudnya, kalian bisa kasih linknya di Discord, atau mungkin kalian komen di komentar, atau kasih tahu di saya di Discord lah intinya ya. Oke.